Bacara pengukuhan dan orasi ilmiah Jabatan Guru Besar Universitas Pajajaran Profesor Dr. Insinyur Ahmad Helman Hamdani MS dalam bidang ilmu geologi batubara pada Fakultas Teknik Geologi Universitas Pajajaran Profesor Dr. Yeni Wahyuni Hartati SSI MSI dalam bidang ilmu kimia analitik pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pajajaran dan Profesor Sunardi SSI PhD dalam bidang ilmu ekologi perairan dan pencemaran pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pajajaran Kamis 31 Maret 2022 di Geraha Sanusi Harjadinata Universitas Pajajaran Selamat datang dalam upacara pengukuhan dan orasi ilmiah jabatan guru besar Kamis 31 Maret 2022 Hadirin yang kami hormati Rektor Universitas Pajajaran dan anggota prosesi pengukuhan dan orasi ilmiah Jabatan Guru Besar Universitas Pajajaran akan memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Karatagan Pajajaran.

menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya diikuti seluruh hadirin. cipta dipimpin oleh Rektor Universitas Pejajaran mohon pimpinan dan anggota prosesi membuka baret Marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta bagi arwah para pahlawan khususnya pahlawan pendidikan dan orang-orang yang berjasa bagi Universitas Pajajaran yang telah mendahului kita, mengheningkan cipta mulai. <San> Hai. Hadirin, disilakan duduk kembali. Pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Saudara Rifki Majid dan Sari Tilawah oleh Saudari Adra Meza Armanita. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يفسح الله لكم وإذا قيل

you <laughs> Rafail. واذا قيلا شذوفا وَإِذَا قِيلَ شُزُوفًا شُزُو, شزو يَرْفَعِ floor <laughs>

Dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah." Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu," maka... Berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor Universitas Pajajaran akan membuka upacara pengukuhan dan orasi ilmiah Jabatan Guru Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, upacara pengukuhan dan orasi ilmiah Jabatan Guru Besar, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Helman Hamdani MS dalam bidang ilmu geologi Batubara pada Fakultas Teknik Geologi Universitas Pajajaran. Profesor Dr. Yeni Wahyuni Hartati, SSIMSI dalam bidang ilmu kimia analitik pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pajajaran, serta Profesor Sunardi SSIMSI PhD dalam bidang ilmu ekologi perairan dan pencemaran pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pajajaran, dengan ini dinyatakan dibuka. Yang terhormat, pimpinan dan anggota Senat Akademik, para wakil rektor dan dekan, sekretaris dan anggota Dewan Profesor, Ketua Dewan Profesor, serta hadirin undangan yang kami muliakan. Atas nama seluruh sivitas akademika Universitas Pejajaran, kami menyampaikan selamat datang kepada seluruh undangan dan terima kasih atas kehadirannya dalam upacara pengukuhan dan orasi ilmiah jabatan guru besar pada hari ini. Selanjutnya, kami silakan kepada Ketua Dewan Profesor untuk memimpin upacara pengukuhan dan orasi ilmiah jabatan guru besar ini. Silakan. Terima kasih kepada Rektor Universitas Pejajaran. Hadirin yang terhormat, pada hari ini Profesor Dr. Insinyur Ahmad Helman Hamdani MS akan menyampaikan orasi ilmiah Jabatan Guru Besar dengan judul Memberi Nilai Tambah Batu Bara sebagai material baterai litium. Yang terhormat Profesor Dr. Yeni Wahyuni Hartati SSI MSI akan menyampaikan orasi ilmiah Jabatan Guru Besar dengan judul Biosensor dalam aplikasinya pada bidang kesehatan dan pangan serta yang terhormat Profesor Sunardi SSI MSI PhD akan menyampaikan orasi ilmiah Jabatan Guru Besar dengan judul Ekologi Pencemaran, suatu nexus antara senyawa pencemar lingkungan dengan sistem sosial ekonomi. Selanjutnya kami silakan kepada Sekretaris Dewan Profesor Universitas Pejajaran untuk menyampaikan riwayat hidup dari para guru besar yang akan menyampaikan orasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayat hidup Profesor Dr. Ahmad Helman Hamdani M.Si. Dilahirkan di Bandung tanggal 28 Agustus 1955. Riwayat pendidikan S1 ditempuh di jurusan Geologi Fakultas Ilmu Pasti dan Pengetahuan Alam Universitas Padjajaran, lulus pada tahun 1980. S2 program studi kimia Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia lulus pada tahun 2000. S3 Teknik Geologi Fakultas Pasca Sarjana Universitas Pejajaran lulus pada tahun 2014. Riwayat pekerjaan menjadi staf pengajar Fakultas Geologi sejak tahun 1980. Riwayat penelitian yang terakhir dilakukan adalah penelitian iklim purbakala. Pleistosen di cekungan Bintuni berdasarkan proksi geokimia pada tahun 2020. Publikasi ilmiah yang terakhir diterbitkan adalah The Face Mask Waste Recycling Generated During COVID-19 Pandemic in Indonesia yang diterbitkan di Journal of Geology, Science and Applied Geology pada tahun 2021. Riwayat hidup, Profesor Dr. Yeni Wahyuni Hartati, MS, MS, SSI MSI, mohon maaf, dilahirkan di Garut pada tanggal 24 September 1971. Beliau merupakan anak lima dari pasangan Haji Muhammad Adang almarhum dan Ibu Hajah I Atikah almarhumah. Menikah dengan Insinyur Asep Denny Yadi pada tahun 2000 dan dikaruniai lima orang putra dan putri riwayat pendidikan S1 sarjana sains kimia departemen kimia fakultas mipa universitas pajajaran lulus pada tahun 1996 magister sains bidang biokimia departemen kimia institut teknologi bandung lulus pada tahun 1999 program doktor bidang ilmu kimia program pasca sarjana universitas pajajaran lulus pada tahun 2009 Beliau juga menyelesaikan overseas non degree training dilakukan di the H University of Turkey pada tahun 2008 dan the Tokyo Metropolitan University Japan pada tahun 2019. Riwayat pekerjaan menjadi staf departemen kimia Fakultas MIPA Universitas Pejajaran sejak tahun 1998. Riwayat penelitian yang terakhir adalah kit deteksi energi sebagai biomarker hipertensi berbasis biosensor elektrokimia yang merupakan penelitian ter terapan kemeneristik dikti yang dilakukan pada tahun 2021 hingga 2022. Riwayat publikasi yang terakhir adalah Sintesis and Characterization of nanoseria for ele electro Electrochemical Sensing Application yang diterbitkan di RSC Advance pada tahun 2021. Paten yang telah dihasilkan adalah metode deteksi urutan pendek DNA asal monela TV menggunakan biosensor elektrokimia pada tahun 2020. Riwayat hidup Profesor Dr. Sunardi, PhD, dilahirkan di Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 30 Mei 1969. Riwayat pendidikan S1 dari jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Pejajaran pada tahun 1994. S2 Master Biologi Lingkungan dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1998. S3 PhD bidang Ilmu Lingkungan Saitama University Japan pada tahun 2005. Riwayat pekerjaan. Staf pengajar di Departemen Biologi FMIPA Unpad dari tahun 1997 hingga kini, staf peneliti di Center of Environment and Sustainable Science Univers Universitas Pejajaran dari tahun 1997 sampai sekarang. Kemudian Ketua Program Studi Dokter Ilmu Lingkungan UNPAD dari tahun 2019, 2016 sampai sekarang. Riwayat penelitian, Ecosystem Services of Lakes and Rivers in Face of Pollution, Natural Disasters and Climate Change, yang dilakukan 2021 hingga kini. Publikasi yang terakhir adalah Assessing the Influence of Land Use Change on Water Quality Using Remote Sensing and GIS, a Study in Cirata Reservoir, Indonesia, yang diterbitkan di Science and Technology Indonesia pada tahun 2021. Demikianlah riwayat hidup guru besar yang akan beroperasi pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah pengukuhan jabatan guru besar Profesor Dr. Insinyur Ahmad Helman Hamdani MS Profesor Dr. Yeni Wahyuni Hartati SSI MSI dan Profesor Sunardi SSI MSI PhD Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Rektor Universitas Pajajaran, Ketua beserta seluruh anggota Majelis Wali Amanah, Ketua beserta anggota Senat Akademik Universitas Pajajaran, Ketua beserta seluruh anggota Dewan Profesor, para guru besar tamu para Wakil Rektor, para Dekan, para Direktur, atau Ketua Lembaga di lingkungan persajaran. Seluruh Sipitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Fakultas Teknik Geologi, para sahabat, teman sejawat, dan seluruh anggota, para mahasiswa dan alumni yang saya cintai dan saya muliakan. Pertama-tama, perkenankanlah saya menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan ridhonya kepada kita hari ini, walaupun dalam masa pandemi COVID, kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Para guru besar dan hadirin yang mulia, atas perkenaan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini saya diberi kesempatan yang sangat mulia untuk menyampaikan orasi ilmiah penerimaan jabatan guru besar dalam bidang ilmu geologi batubara. Izinkanlah di depan forum yang mulia ini saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Memberi Nilai Tambah Batubara Sebagai Baterai Litium. Para guru besar dan hadirin yang mulia, perkenankanlah saya mengawali orasi ini dengan paradoksal pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Kita tentunya masih ingat pada tanggal 1 Januari 2022, Presiden Jokowi menginstruksikan untuk dihentikan ekspor batu bara ke luar negeri selama satu bulan. Hal ini disebabkan karena menipisnya persediaan batu bara di sejumlah PLTA yang akan mengakibatkan terjadinya pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa. Hal ini sangat ironis dengan kenyataan bahwa sumber daya batu bara di Indonesia itu sangat melimpah ruah. Pada Juni 2021 tercatat bahwa sumber daya batubara sebesar 149,7 miliar ton dengan cadangan batubara mencapai 38,84 miliar ton. Jika ini dikelola dengan besar dan produksi batubara per hari 600 juta ton, maka umur cadangan batu bara kita masih 65 tahun. Apabila diasumsikan tidak ada penemuan baru cadangan batu bara. Strategi dari pemerintah di dalam mengelola batu bara ini adalah menjadi produk yang dapat berkontribusi secara global dengan emisi yang lebih bersih dan lebih rendah. Batubara Indonesia mempunyai potensi untuk meningkatkan pendapatan ekonomi. Namun, meskipun demikian, belakangan ini beberapa pertemuan mengisyaratkan bahwa batubara kemungkinan akan dihapuskan atau menjadi hal yang ditakutkan karena persoalan masalah lingkungan, sehingga pemerintah mengambil suatu. Strategi yaitu proses hilirisasi produk batubara. Beberapa program yang dilakukan dalam proses hilirisasi yang telah dijalankan oleh pemerintah itu adalah gasifikasi batubara, kemudian eh, pencairan batubara, konversi batubara menjadi etanol ataupun metanol. Namun demikian, menurut kami, masih ada satu kemungkinan yang perlu dikembangkan di dalam hilirisasi produk batu bara adalah mengembangkan batu bara sebagai material anoda dari baterai litium. Mari kita bayangkan dunia tanpa baterai litium. Perangkat seluler tidak akan kita lihat seperti sekarang ini. Bayangkan ponsel dan laptop yang besar dan berat. Juga kedua barang ini sangat mahal. Mungkin hanya orang kaya yang mampu membelinya. Apa yang Anda bayangkan? Ini adalah kejadian tahun 1980. Menakutkan, bukan? Dengan semakin maju teknologi. Maka kebutuhan akan perangkat yang mampu menyimpan sumber energi dan pasokan energi yang besar itu sangat diperlukan. Salah satunya adalah baterai litium. Mengapa baterai litium bagus untuk teknologi seluler? Hal ini disebabkan karena litium adalah... Unsur logam yang paling elektropositifitas, yakni ukuran seberapa mudah suatu unsur dapat menyumbangkan elektron untuk menghasilkan ion positif. Dengan kata lain, ini adalah ukuran seberapa besar suatu elemen dapat menghasilkan energi. Yang kedua, litium merupakan logam yang paling ringan dari semua logam. Namun demikian, permasalahan yang utama dari baterai litium adalah masalah litium itu sendiri. Kita ketahui bahwa logam litium itu sangat jarang dan termasuk sebagai rare earth element. Artinya dia jarang ditemukan dalam jumlah yang besar. Di samping itu, keberadaannya distribusinya di dunia ini tidak merata. Dengan berkembangnya teknologi baterai litium ini, maka tentunya akan diperlukan logam litium yang banyak, dan hal ini tidak mungkin dapat dipenuhi dengan produksi litium yang ada saat ini, sehingga diperlukan suatu material baru, material yang secara ekonomis murah, terdapat banyak, dan bisa dikembangkan dengan mudah. Salah satunya adalah batu bara. Batu bara adalah solusi di dalam memecahkan permasalahan pengembangan teknologi seluler dengan pada Padre Lithium atau pada baterai natrium. Batu bara adalah material organik yang dia terbentuk puluhan tahun atau puluhan juta tahun yang lalu dan dia telah mengalami proses penggambutan dan juga pembatubaraan di mana di sini berperan mikroba dan juga peningkatan temperatur. Proses pembentukan batu bara ini sedikit berbeda di berbagai wilayah, dan, tapi pada prinsipnya itu hampir sama. Yang paling penting adalah faktor tektonik dan juga geologi. Pengambutan adalah proses tahap pertama pertumbuhan atau perubahan secara biokimia oleh aktivitas mikroba dari material kayu yang telah membusuk menjadi gambut. Setelah terjadi penggambutan diikuti dengan peningkatan temperatur dan penimbunan beban sedimen yang akibatkan meningkatnya tekanan, maka terjadilah proses qualification atau pembatu-baraan. Di sini yang berperan adalah kenaikan temperatur dan beban sedimen yang ada di atasnya. Berdasarkan pengelompokan batu bara dapat dibedakan menjadi batu bara lignit, subbituminus, bituminus dan antrasit di mana batu bara lignit adalah batu bara yang paling rendah kalorinya sedangkan antrasit merupakan batu bara yang paling tinggi kalorinya. Di Indonesia pada saat ini didominasi oleh batu bara kalori rendah atau low rankul, yang diikuti dengan batu bara kalori menengah kelompok bituminus. Di dalam penelitian yang kami lakukan beserta para mahasiswa dengan dibantu dengan melalui program ALG, kami telah mengembangkan batu bara bituminus dari berbagai cekungan di Indonesia dari Bayah dan juga dari cekungan Bintuni di Provinsi Papua Barat. Di dalam proses ini, batu bara yang kami periksa dilakukan suatu proses demineralisasi dan karbonisasi. Demineralisasi, itu, demineralisasi tujuannya adalah untuk menghilangkan pengotor di dalam batu bara itu sendiri, dan sedangkan karbonisasi adalah membakar batu bara itu pada temperatur sampai dengan 1000 1.200 derajat Celcius, dari 800, 900 sampai 1.200 derajat Celcius. Tujuannya adalah untuk mendapatkan struktur batubara yang mendekati dengan struktur grafit. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di berbagai negara, ada kesamaan hasil penelitian yang telah kami lakukan, bahwa dari proses karbonisasi pada temperatur 800 sampai 900 derajat celcius itu memiliki potensi menjadi material anoda batubara yang paling baik. Di samping dilakukan karbonisasi, kami juga melakukan penelitian mengenai karakterisasi batubara melalui penelitian XRD, scanning electron microscope, kemudian juga XRF dan Raman analisis. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang Struktur batu bara yang diharapkan nanti dapat membantu di dalam pengembangan baterai litium. Berdasarkan hasil yang kami dapatkan dari penelitian dari batu bara minus ini, ternyata batu minus formasi stencel cool di Papua Barat itu memiliki memberikan hasil reversible yang besar sekitar 226 sampai 235 miliar ampere hour per jam. Jadi untuk mendapatkan bahan anode yang baik dilakukan perlakuan dengan meningkatkan temperatur. Dari berbagai penelitian yang kami lakukan ternyata peningkatan temperatur pada 900 derajat Celcius itu memberikan hasil yang optimal dalam pemanfaatan batu bara ini sebagai material anoda karena dia mendekati struktur grafit. Para guru besar dan hadirin yang saya hormati, saya ingin menyampaikan bahwa baterai sekunder litium saat ini merupakan perangkat seluler penyimpan energi yang portable terbaik untuk para konsumen. Dari penjelasan di atas terdapat keterkaitan antara parameter mikrostruktur struktur dari batu bara dengan sifat elektrokimianya dari jenis bahan berbasis karbon untuk baterai litium yaitu dengan melalui proses demineralisasi dan karbonisasi. Dengan demikian peningkatan nilai tambah atau hilirisasi di batu bara akan mengurangi proses pencemaran lingkungan akibat dari penambangan batu bara dan proses eksploitasi batu bara dan sebaiknya sebaliknya akan memberikan keuntungan finansial yang besar dalam kita mengeksploitasi batu bara. Para guru besar dan hadirin yang saya hormati, Sebelum mengakhiri orasi ilmiah ini, perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dorongan semangat kepada saya hingga saya bisa berdiri di forum yang mulia ini. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Rektor, Ketua Senat Akademik, Dekan Fakultas Teknik Geologi Universitas Pajajaran yang telah mengusulkan dan mendukung pengangkatan saya sebagai guru besar di Universitas Pajajaran. Ucapan terima kasih juga saya ingin sampaikan kepada Profesor Dr. Insinyur Hendarmawan M.Sc atas dukungan dan arahannya sehingga pengajuan guru besar dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Profesor Dr. Sunadi MSC, Profesor Dr. Ajat Sudiat MSC, dan Dr. Yoga Adria Sanjaya selaku promotor dan kepromotor dalam menyelesaikan disertasi pendidikan dokter saya di UNPAD. Kepada yang saya hormati, Insinyur Asep Hidayat Suganda MSP sebagai pemimpin pemetaan geologi dan pembina dari bahasa mahasiswa hingga saya berhenti sebagai staf pengajar di Fakultas Teknik Geologi. Semua staf pengajar dan tenaga kependidikan di Fakultas Teknik Geologi yang telah memberikan dukungan dan penyiapan dokumen usulan pengangkatan guru besar. Yang terhormat Bapak Jabah Soekarno, selaku Direktur Utama PT Suara Dipan Nusantara yang telah mensupport penelitian batu bara di Papua Barat. Dan juga kepada Bapak Teran Leo dan Ibu Joyce Ang, selaku Direktur PT Asia Pasifik Tambang Indonesia, yang telah memberikan dukungan dan mikirkan saya mengikuti kegiatan eksplorasi di Papua Barat. Kepada semua rekan alumni Fakultas Teknik Geologi khususnya Angkatan 1975 hmm. yang telah sama-sama berjuang dari Dago 4 sampai di Jatinangor. Hmm. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada almarhum Ayahanda Profesor Haji Mas Darhelmi dan almarhum Ibunda Haja Siti Amida atas ketulusan dan pengorbanan beliau hingga saya dapat menggapai apa yang saya cita-citakan. Kepada adik saya, Dr. Randa Rina Helmia, apoteker yang telah mendukung saya selama ini. Juga kepada istri tercinta Dr. Randa Nurhayu dan anak-anak tersayang, Weli, Reza, Randy, Diana, dan Boy, serta menantu dan cucu-cucu yang telah mendampingi dalam menyelesaikan studi dokter sehingga sampai pengangkatan guru besar di Universitas Pajajaran. Saya ingin juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas semua dorongan dan semangat kepada saya. Akhir kata, saya menyampaikan dapat terima kasih kepada hadir yang telah hadir, setelah ruring maupun daring pada orasi ilmiah ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini akan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, kepada yang terhormat Rektor Universitas Pajajaran beserta para wakil rektor, Ketua beserta Sekretaris Senat Akademik Universitas Pajajaran, Ketua beserta Sekretaris Dewan Profesor Universitas Pajajaran, Para Guru Besar Tamu, Para Dekan di Lingkungan Universitas Pajajaran, seluruh Sifitas Akademika dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Pajajaran, para sahabat, kolega, kerabat. Dan seluruh anggota keluarga, para mahasiswa, dan alumni yang saya cintai dan banggakan, serta para undangan yang dan hadirin, baik yang hadir langsung maupun daring yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, segala puji dan syukur yang tiada henti saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia dan ridhonya sehingga kita dapat hadir pada hari yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa curahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan orasi pengukuhan sebagai guru besar dalam bidang ilmu kimia analitik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pajajaran dengan judul Biosensor dalam Aplikasinya pada Bidang Kesehatan dan Pangan. Materi orasi ini merupakan rangkuman dari hasil riset yang saya tekuni bersama rekan staf pengajar, kolega, dan mahasiswa sejak tahun 2005 hingga sekarang. Hadirin yang terhormat, dalam menyongsong society 5.0 di mana kita kini sedang dalam fase revolusi industri 4.0 sejarah kehidupan manusia yang telah memadukan penerapan manufaktur maju dan teknologi informasi digital, salah satunya dengan meningkatnya permintaan akan peralatan kesehatan yang esensial, obat-obatan, serta kebutuhan akan aplikasi teknologi informasi yang canggih. Kemajuan ilmu pengetahuan yang pesat ini termasuk dalam bidang metode analisis kimia yang saya dalami, diantaranya yang berbasis biosensor. Biosensor menjadi teknologi yang secara signifikan mampu menyediakan perangkat yang mudah digunakan, sensitif, cepat, hemat biaya, serta dapat memberikan akurasi yang tinggi. Biosensor merupakan suatu device yang menggabungkan sensitivitas dengan spesifitas yang tinggi dan dari proses pengenalan komponen biologis atau biomolekul dengan target, yang dihubungkan dengan suatu proses transduksi. Biomolekul yang berperan sering juga disebut sebagai bioreseptor. Bioreseptor dalam sensor dapat mengenali analit target karena kecocokan afinitas atau konformasinya, menghasilkan peristiwa katalitik atau pengikatan lainnya. Peristiwa pengenalan analit oleh bioreseptor ini konversi melalui suatu transducer secara elektrokimia, optis melalui perubahan termal, perubahan massa atau resonansi plasmonik permukaan pada suatu substrat emas. Tampilan datanya dapat berupa spektra atau digital. Aplikasi biosensor telah berkembang sejak ditemukan pertama kali pada tahun 56 untuk mengukur oksigen dalam darah oleh, oleh ahli biokimia Amerika leland Clark. Kemudian dalam perkembangannya, aplikasi biosensor dalam kehidupan manusia telah berperan dalam berbagai bidang, kesehatan, pertanian, pangan, lingkungan, industri juga pertahanan. Serta telah berpotensi pula memenuhi segala keperluan khusus dalam masa krisis pandemi COVID-19 yang dialami dalam dua tahun terakhir ini. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan aplikasi biosensor yang telah kami kembangkan dalam bidang klinis dan kesehatan atau kesehatan dan bidang pangan. Hadirin yang saya muliakan, biosensor berbasis elektrokimia diketahui sensitif, selektif, cepat, akurat, kemampuan miniaturisasi dan berbiaya rendah perpaduannya dengan bidang genetika proteomik biokimia dan biologi molekul yang merupakan komponen utama dalam selektivitas menunjukkan sensitivitas yang berbeda dibanding dengan beberapa platform teknologi lainnya senyawa bioreseptor seperti asam nukleat oligonukleotida protein enzim antibodi antigen serta organel sel jaringan atau sel itu sendiri dapat berfungsi sebagai bioreseptor untuk mengenali analit setelah bioreseptor terikat pada permukaan elektrode, Bioreseptor mengenali target dan proses pengenalan ini terintegrasi dengan transduksi secara elektrokimia yang umum digunakan bisa secara voltametri, potensiometri, impedansi, konduktometri, dan terdapat banyak teknik elektroanalisis lainnya. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya biosensor dikelompokkan berdasarkan bioreseptor yang digunakan sehingga dikenal dengan genosensor untuk DNA, imunosensor untuk antibodi, aptamer, at Disebut atas sensor serta biosensor lainnya, seperti biosensor enzim, biosensor organel sel, dan lain-lain. Kelompok riset kami telah melaporkan biosensor elektrokimia untuk mendeteksi DNA patogen Salmonella typhi penyebab demam tifoid, menggunakan elektroda grafit dengan DNA probe, dan dari gen, flagelin, dan gen asal Salmonella typhi dan juga DNA Mycobacterium tuberculosis penyebab penyakit TB teknik amobilisasi DNA probe dikembangkan secara adsorpsi maupun self assembly monolayer dengan metode deteksi tanpa label yaitu mengandalkan puncak arus guanin target. Biosensor diaplikasikan terhadap amplikon PCR nested, DNA hasil isolasi kultur, dan terhadap amplikon PCR dari serum darah pasien yang positif mengandung STV dan urutan DNA sintesis mikrobakterium tuberculosis. Metode-metode ini memperoleh batas deteksi terhadap urutan DNA sintesis yang rendah pada level PPM atau PPB sehingga dapat diaplikasikan untuk diagnosis tifoid dan tuberkulosis. Hadirin yang terhormat, beberapa kelainan genetik yang disebabkan oleh ketidaksesuaian dalam pasangan basa seperti mismatch sepasang basa disering disebut polimorfisme nukleotida, nukleotida tunggal dan dapat dianalisis dengan mendeteksi urutan DNA spesifik. Salah satu penentuan mutasi titik pada urutan DNA mitokondria hasil amplifikasi PCR berkaitan dengan penyakit diabetes militus tipe 2 telah dilakukan berdasarkan deteksi sinyal elektrokimia yang diturunkan dari, sinya, dari sinya, sinyal senyawa penanda meldola biru yang dapat terinterkalasi pada double strand DNA dengan adsorpsi DNA probe pada elektroda pensil fotomogram, dan data hasil analisis menunjukkan puncak arus yang berkaitan dengan jumlah mutan. Dengan deteksinya mutasi pada urutan DNA mitokondria ini dapat digunakan sebagai diagnosis dini untuk pengelolaan penyakit diabetes melitus, melitus tipe 2 dengan fenotipik tertentu. Hadirin yang terhormat, genosensor atau biosensor berbasis DNA untuk mendeteksi RNA SARS-CoV-2 juga telah kami kembangkan di mana urutan target adalah RNA yang mentranslasi protein nukleokapsid yang lestari. Dengan deteksi oksidasi guanin sebagai indika, indikasi target telah menunjukkan hasil yang baik. Akan tetapi penggunaan biosensor ini masih memerlukan pengujian validasi klinis. Hadirin yang terhormat, biosensor DNA telah dikembangkan pula untuk aplikasi pangan, yaitu untuk mendeteksi kandungan komponen babi dalam pangan. Sampel daging mentah babi, sapi, dan ayam dapat dibedakan secara elektrokimia menggunakan screen-print karbon elektroda termodifikasi grafena. Dengan urutan DNA mitokondria sitokrom B sebagai urutan probe diperoleh perbedaan tinggi puncak arus ketika sem ketiga sampel secara signifikan. Dan untuk meningkatkan sensitivitas, kami membentuk biokonjugat DNA probe dengan nano emas melalui pengikatan kovalen autiol atau dengan nano oksida lainnya seperti serium oksida. Biokonjugat terbentuk antara senyawa biomolekul dengan unsur anorganik. Pembentukan biokonjugat nanomaterial ini telah kami kembangkan pula dengan antibodi maupun protein lainnya. Penempelan biokonjugat DNA pada permukaan elektrode dilakukan dengan linker NPA-EDCNHS. Dengan teknik ini dapat membedakan daging babi dari daging lainnya pada sampel daging mentah maupun dalam sampel makanan olahan dengan kandungan 10% babi. Hadirin yang saya hormati, di samping DNA, Penggunaan antibodi sebagai imunosensor telah efektif pula untuk mendeteksi berbagai senyawa biomarker penyakit. Untuk analisis biokimia darah dan sampel lainnya, biosensor elektrokimia dapat diandalkan. Contoh yang paling umum adalah sensor glukosa. Imunosensor telah kami kembangkan untuk mendeteksi HER2 sebagai biomarker kanker payudara B-type natriuretic peptide sebagai biomarker penyakit gagal jantung, dan protein epithelial sodium channel sebagai biomarker hipertensi. Semuanya menunjukkan sensitivitas yang baik dengan batas deteksi yang rendah, dan tentu saja dapat membedakan kadar normalnya dengan kadar di luar ambang batas normal. Hadirin yang terhormat untuk menggantikan antibodi dalam pendeteksian imunosensor telah dikembangkan pula suatu aptamer yang merupakan oligonukleotida yang memiliki afinitas tinggi dengan suatu biomarker. Salah satu kelebihan aptamer dibandingkan antibodi yaitu memiliki stabilitas yang lebih stabil dalam penggunaannya serta biaya yang lebih murah. Aptamer protein enasi telah dikembangkan secara in silico dan diperoleh 69 nukleotida dengan afinitas yang tinggi terhadap protein enasi. Aptamer yang kami ajukan ini diuji secara in silico dan in vitro sebagai aptasensor dan diuji selektivitasnya terhadap protein lain yang kemungkinan terdapat dalam urin yaitu dengan penambahan protein potasium channel dan kreatinin menunjukkan selektivitas aptamer ini sekitar 80%. Demikian pula aptasensor elektrokimia untuk mengkuantisasi ATP sebagai produk energi hasil reaksi di mitokondria untuk memantau level terganggunya organel mitokondria yang berkaitan dengan penyakit-penyakit respirasi oksidatif termasuk diabetes melitus tipe 2 juga telah kami kembangkan. Hadirin yang saya muliakan, hasil-hasil riset di bidang MIPA pada hakikatnya adalah penelitian ilmu-ilmu dasar yang menghasilkan atau menguatkan teori-teori sehingga memberikan learning dan correct information kepada manusia pada umumnya. Selama ini telah sampai pada level publikasi ilmiah dan bahan pembelajaran. Namun di samping itu dapat pula memberikan jalan ke arah produksi dan pemanfaatan dari teori-teori itu untuk diwujudkan menjadi suatu produk nyata. Oleh karena itu, keharmonisan kerjasama antara peneliti dengan berbagai pihak, seperti industri dan pemangku kebijakan, yang belum sepenuhnya berjalan baik, menjadi suatu tantangan tersendiri. Dalam masa pandemi COVID-19, kami, sebagai peneliti maupun pengajar, tak juga berhenti ikut berupaya terlibat dalam penanggulangan masalah sesuai bidang kami. Alhamdulillah, kami sedang dalam tahap hilirisasi produk biosensor untuk deteksi SARS-CoV-2 sebagai metode diagnosis alternatif selain metode PCR. Riset ini merupakan konsorsium kami bersama Fakultas Kedokteran Unpad, Fakultas Teknik Industri ITB, Teknik Elektro Unpad dan PT Maju Industri Indonesia dengan pendanaan penanganan COVID-19 dari BRIN LPDP. Dibantu pula oleh Kawasan Sains dan Teknologi Unpad. Biosensor hasil riset ini diharapkan memenuhi kriteria sebagai alat uji dengan harga yang lebih murah, mudah, cepat dan akurasinya mendekati PCR. Pada saat, pada saat ini sedang dalam tahap validasi untuk pengurusan izin edar produk. Dengan terwujudnya produk riset ini diharapkan dapat mewujudkan pula produk-produk lainnya sehingga dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat. Hadirin yang saya muliakan, sebagai kesimpulan dan arah masa depan Deteksi biomolekul secara elektrokimia memiliki dampak besar karena sensitivitasnya yang tinggi, instrumentasi yang sederhana, dan potensi miniaturisasi untuk pengembangan menjadi perangkat pengujian dan perawatan di tempat atau point of care. Sejauh ini, telah terbukti dapat diterapkan untuk analisis berbagai analit teknologi yang terkait dengan biosensor elektrokimia yang bertujuan untuk mendeteksi mikroorganisme dan biomarker penyakit, menjadi sangat penting dalam diagnosis diagnostik maupun terapetik. Demikian pula halnya untuk analisis pangan, teknologi ini diperlukan untuk analisis rutin dengan, dengan prosedur yang dan instrumentasi yang lebih sederhana, kemampuan mendeteksi kontaminan, kandungan bahan makanan maupun minuman, serta kandungan senyawa alergen, aditif, pengawet, material GMO, pengujian kehalalan produk, dan lain-lain. Namun, kita masih perlu mengembangkan pendekatan analitik dan sistem yang dapat diadaptasi misalnya jika mikroba dalam campuran multiorganisme dalam sampel-sampel nyata untuk analisis klinis maupun makanan dengan tingkat reproduksibilitas spesifisitas dan sensitivitas yang tinggi. Hal yang lain adalah sangat penting sebagai device yang sesuai dengan green analytical chemistry di antaranya, untuk membuat sistem yang otomatis, untuk meminimalisasi risiko kontaminasi dan kesalahan manusia selama menangani device ini, biosensor elektrokimia merupakan salah satu kandidat yang berpotensi untuk pengukuran sebagai sistem sensor yang terintegrasi dengan Internet of Things atau IoT. Demikianlah pemaparan orasi ilmiah ini, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para mahasiswa dan alumni tim biosensor baik program sarjana, magister, doktor yang telah bersungguh-sungguh dan bekerja keras penuh dedikasi di laboratorium kimia analisis dan pemisahan dan laboratorium biomolekuler yang dengan segala keterbatasan yang dimiliki kita bersama dapat menghasilkan suatu pencapaian yang semoga bermanfaat bagi kehidupan manusia pada umumnya. Terima kasih disampaikan juga kepada para kolaborator dari luar Departemen Kimia Unpad. Profesor Mehmet Osos dari EJ University Turki yang telah mengajarkan dan melatih saya pertama kali tentang biosensor. Asosiat Profesor Seda Nurtokaya dari Izmir Katip University, Dr. Arif Engin Setin dari Genomic Izmir University, Profesor Lutfi Firdaus dari Universitas Bengkulu, Asosiat Profesor Wera Saksudarin saya dari King Mongkut University Thailand, Profesor Jacob Yan Mulyana dari Tokyo Metropolitan University, Profesor Brian Yuliarto, Isa Ansori, PhD, dan lain-lain dari ITB, Dr. Darmawan Hidayat, Dr. Hestilina, dan Tim Mitra dari PT MII, yang telah bersama-sama dalam konsorsium untuk mewujudkan device biosensor untuk deteksi COVID-19 serta tim dari kawasan Saintek dan Teknologi Unpad yang telah mendukung hilirisasi dan komers komersialisasi produk. Terima kasih kepada Dr. Dr. Yulia Sofiatin SPPD dan Dr. Nina Trisnina SPPKM MKM yang bersama-sama berdiskusi mengembangkan penelitian biosensor deteksi protein inesi dalam urin dan kepada semua kolaborator dalam penelitian elektrokimia dari fisika, Dr. Trilawati, Dr. Norman, Dr. Sahrul Hidayat, dan Dr. Anissa, serta Profesor Aya Nurhasanah dari Farmasi, serta semua rekan dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini, dengan dianugerahkannya gelar Akademik Guru Besar ini, pertama-tama setelah memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya menghaturkan bakti dan terima kasih kepada Ayah Anda, Haji Muhammad Adang Almarhum dan Ibunda Haji Ia Tika Almarhum yang telah mendidik, menanamkan nilai-nilai ahlak yang mulia dan membesarkan kami dengan kasih sayang serta tiada henti selalu mendoakan kami untuk kesuksesan dan dapat memberi manfaat kepada sesama. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan ampunan dan kasih sayangnya kepada ayah dan ibu tercinta. Saya juga mengucap syukur Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan suami sebagai imam A'a dan yang selalu mencintai, menyayangi, menghibur, mendukung dan memotivasi saya dengan penuh kesabaran. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan anugerah yang paling berharga lima orang putra putri Ananda Fari, Sarah, Sabrina, Sahira dan Safa yang menjadi penyejuk hati ayah dan ibu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu menyayangi dan memimpin Ananda semua menjadi hambanya yang sidik, amanah, patonah, dan tablig seperti tauladan dan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atas kehormatan yang diberikan dan telah menetapkan saya sebagai Guru Besar Universitas Pajajaran. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Pajajaran, Profesor Rina India Stuti, serta para Wakil Rektor, Ketua Senat Akademik Unpad, Profesor Ganjar Kurnia beserta Sekretaris, Ketua Dewan Profesor Profesor Prof. Arif Ansori Yusuf beserta sekretaris, Dekan FMIPA Profesor Iman Rahayu, para wakil dekan beserta jajarannya, Ketua Senat Akademik FMIPA Unpad beserta anggota, Direktur SDM Unpad Dr. Aulia Iskandarsa dan Kepala Departemen Kimia Prof Iman Permana Maksum serta para tenaga kependidikan di Departemen Kimia di lingkungan FMIPA dan di tingkat universitas Pajajaran yang telah mendukung, memproses, dan memfasilitasi dalam seluruh kegiatan akademik maupun pengusulan kenaikan jabatan guru besar ini. Terima kasih sebesar-besarnya saya sampaikan kepada para guru, dosen, senior yang telah memberikan ilmu, bimbingan, inspirasi, dan teladan kepada saya selama menyelesaikan studi doktor di Unpad, magister di ITB, dan sarjana di Unpad dan juga telah memberikan rekomendasi usulan guru besar ini. Profesor Mulyaji Agma, Profesor Husain Bahti, Profesor Siti Rohani dari Tekmira, Profesor Ahmad Loka dari ITB, Dr. Mulyawati Sindumarta Almarhum dari ITB, Profesor Kmiati Cokro serta Dr. Ani Anggraini MSI. Juga kepada Profesor Toto Subroto, Profesor Unang Supratman, Profesor Ukun Suryadi Atmaja, Profesor Bukhori dari ITB, Profesor Brian Yuliarto dari FTI ITB, Profesor Tati Herlina, Profesor Aceh Tatang Hidayat, serta Profesor Mehmet Osos dari EG University Tur Turki. Terima kasih juga kepada para dosen yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu dan teladan sejak dari mahasiswa program sarjana kimia UNPAD hingga penulis bergabung di Departemen Kimia UNPAD. Dr. Glorida, Profesor Wawang Almarhum, Profesor Priarna, Dr. Agus Safari, Dr. Anenden, Dr. Randa Kristi, Lia Minta, Dr. Rukia, Dr. Solehudin, Dr. Ahmad Zainuddin, serta Dr. Ika Wiani, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Juga kepada para sahabat, Dr. Desi Harneti Putri Huspa, Dr. Diana Rahmawati, Dr. Darwati, Dr. Tri Maria Mayanti, dan Dr. Atik Rostika Novianti, Sapri Ismayana, PhD, Profesor Dik, Dik Kurnia, dan lain-lain di Departemen Kimia atas persahabatan dan kebersamaan sehingga departemen kimia menjadi rumah kedua yang menyenangkan bagi saya. Terima kasih juga atas kebersamaan dan saling memotivasi kepada kelompok penelitian di bawah Academic Leadership Grant Probiomolekuler Diagnostik dan Bioinformatik Profesor Toto Subroto, Dr. Muhammad Yusuf, Dr. Sabarni Gafar serta Dr. Fadila dan kepada tim di Lab KBK Kimia Analitik dan Pemisahan Kelompok Pengembangan dan Aplikasi Logam Tanah Jarang yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama ini. Prof. Hussein, Dr. Ani, Dr. Santi, Dr. Randa Diana, MS, Dr. Randa Titin Sofiatin, MS, Dr. Randa Nurjana, Ilyas, Insinyur dan Milah Rajak, Dr. Nur Mandali, MS, Ari Hardianto, PhD, Uji Pratomo, PhD, Dr. Muhammad Tolib, dan Dr. Retna Fauzia, Fauzia serta Dr. Irham rasa hormat dan ucapan terima kasih saya sampaikan juga kepada para guru di SD Negeri Cisurupan 2 Garut, di MI Darul Falah Cisoro Garut, SMP Negeri Cisurupan 1 Garut, SMA 5 Bandung yang telah mendidik dan memberikan teladan dengan tulus ikhlas. Terima kasih kepada teman-teman alumni SD, SMP, SMA, eh, sarjana Kimia Unpad Angkatan 90 serta kepada teman-teman alumni di bawah bimbingan Prof. Ahmaloka alumni S2 Biokimia ITB 96 yang telah bersama-sama saling mendukung dan dalam persahabatan hingga kini. Terima kasih yang tulus saya juga hat haturkan kepada keluarga Mama Dada Jubaidah yang selalu mendukung dan membantu segala aktivitas penulis sejak anak-anak saya masih kecil. Semoga Allah membalas segala kebaikan dengan rahmat dan barokahnya. Terima kasih kepada keluarga besar ayah dan ibu saya, keluarga kakak-kakak dan adik saya, keluarga Bani Haji Hasan dan Bani Arkasi, serta keluarga besar ayah mertua, Dokter Andes Mustafa Almarhum dan Ibu Anah Johana Almarhumah beserta keluarga adik-adik semua yang selalu mendukung dan saling mendoakan dalam kebaikan. Terima kasih kepada saudara, rekan, dan sahabat di Yayasan JPRS Bis Zakaria atas kebersamaan, atas dalam berdiskusi, berkegiatan sosial, dan pendidikan anak-anak. Terima kasih juga kepada PT Maju Industri Indonesia, PT Mitra Asiatik Biosensor, Jimmer Piko, PT NGL Tech, PT Mitrom Indonesia, PT Genetika Science, PT Gamma, PT Global Scientific, PT Elokarsa, PT Bislin Sabta Adil, PT SBI, PT Mitra Utama Lab, dan lain-lain yang selalu mendukung riset penulis. Terakhir kepada sahabat, teman sejawat, dan para undangan yang telah membantu dalam berbagai bentuk dan peran yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih dan mohon maaf jika ada pihak-pihak yang lupa saya sebutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dan melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Sholawatulilahilloh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kepada yang terhormat rektor Universitas pajajaran, ketua dan anggota majelis wali amanah, ketua dan anggota senat akademik, ketua dan anggota dewan profesor serta sekretaris tentu saja. Para Guru Besar Tamu, para Wakil Rektor, para Dekan dan Wakil Dekan, para Direktur di lingkungan Universitas Pajajaran, simitas Akademika Fakultas MIPA, para Sahabat, Mahasiswa, Alumni dan seluruh Anggota Keluarga yang saya cintai dan saya banggakan, para undangan dan hadirin yang saya muliakan. Pada kesempatan ini, kesempatan yang istimewa, perkenalkan saya dengan segala kerendahan hati untuk memanjatkan puja-puji syukur kepada Allah Swt atas seluruh limpahan rahmat dan nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Sebab hanya dengan kudroh dan irodahnya kita dapat berkumpul pada hari ini yang penuh kebahagiaan ini. Para hadirin yang saya muliakan merupakan kehormatan dan kebahagiaan bagi saya tentu saja mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan orasi ilmiah penerimaan jabatan guru besar dalam bidang ekologi perairan dan pencemaran Terlebih dahulu izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rektor dan jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan orasi ilmiah ini yang saya beri judul Ekologi Pencemaran: Suatu Nexus Antara Senyawa Pencemar, Isu Lingkungan dengan Sistem Sosial Ekonomi. Hadirin yang saya hormati, pencemaran lingkungan adalah salah satu masalah paling serius dan problematis yang dihadapi oleh umat manusia. Dan telah menyebabkan kematian dan kerusakan yang tak dapat diperbaiki oleh alam maupun manusia. Sebesar 40% kematian di dunia disebabkan oleh kejadian pencemaran air, udara, dan tanah. Dan bergandingan dengan overpopulasi, telah menyebabkan malnutrisi 3,7 miliar penduduk dunia. Negara-negara berkembang, apalagi menghadapi pencemaran yang lebih serius, oleh sebab faktor-faktor seperti kemiskinan, legislasi yang buruk, dan mungkin ketidakpedulian terhadap berbagai bentuk pencemaran. Ini nyata sekali, misalnya pada kasus deforestasi, pembakaran semak, pembuangan limbah peternakan, pertanian, dan rumah tangga ke lingkungan telah menyebabkan pencemaran udara, air, dan tanah. Sebab, sebab pencemaran lingkungan tidak hanya bersumber dari industrialisasi, urbanisasi, penambangan, pertumbuhan penduduk, tapi juga perpindahan pencemaran lintas batas negara. Dalam konteks yang terakhir ini, pencemaran telah menjadi tantangan baru masyarakat global. Hadirin, izinkan saya memulai orasi ini dengan memotret pencemaran di masa lalu dan masa kini. Pencemaran lingkungan pada prinsipnya adalah hasil-hasil yang tidak diinginkan dari kegiatan manusia. Industri, pertanian, pemukiman, kehutanan, dan transportasi semuanya telah menghasilkan senyawa-senyawa dan produk-produk sampingan yang dianggap sebagai bahan pencemar. Bahkan pada bidang kesehatan sekalipun, aktivitasnya juga membuang senyawa pencemar yang berbahaya bagi lingkungan. Aktivitas-aktivitas tersebut telah menjadi penyebab langsung pencemaran dan memberikan dampak besar bagi lingkungan dan manusia. Pada akhirnya, kualitas lingkungan mengalami penderitaan sebagai akibatnya. Hingga kini, eskalasi pencemaran terus meningkat sebagai konsekuensi dari intensitas kegiatan manusia yang terus meningkat. Pencemaran semakin kompleks dari buangan maupun insiden limbah beracun dari yang sangat sederhana hingga campuran yang sangat kompleks, juga dari sumber point sources maupun non-point sources. Data statistik menunjukkan bahwa produksi dan konsumsi global dari senyawa-senyawa sintetik berbahaya terus meningkat. Salah satu kelompok senyawa yang paling signifikan misalnya adalah pestisida dan juga pupuk sintetis. Beragam senyawa beracun yang dilepas ke lingkungan telah menimbulkan kerusakan yang sangat dramatis dalam sistem biologi maupun mulai dari level paling rendah, yakni molekuler hingga paling tinggi ekosistem Itulah mengapa di masa lalu, toksikologi lingkungan ataupun ekotoksikologi telah menitik beratkan kajiannya pada aspek toksikokinetik dan toksikodinamik dari zat-zat pencemar pada level tersebut. Toksikokinetik mengkaji perjalanan suatu toksikan dalam tubuh seperti absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Sedangkan toksikodinamik lebih mempelajari pada efek fisi fisiopatologis dan biokimiawi senyawa-senyawa toksik terhadap berbagai organ tubuh beserta mekanisme kerjanya. Namun demikian, temuan-teman terbaru tentang dampak pencemaran terhadap lingkungan mengungkapkan bahwa ia telah melampaui batas-batas sistem ekologi (beyond system of ecology), keterkaitan pencemaran dengan persoalan-persoalan kesehatan, bahkan sosial dan ekonomi telah menjadi area riset baru dalam melacak kerugian pencemaran eh, lingkungan. Dampak eksternalitas, gangguan kesehatan mental, produktivitas masyarakat, dan layanan ekosistem adalah... Aspek baru dalam sains pencemaran sebagai konsekuensi sifat ekosistem yang interconnected dan tanpa batas (borderless uh, system). Tentu saja, hal ini juga tidak lepas dari perkembangan lain, khususnya meningkatnya kesadaran lingkungan yang sangat erat dengan kepentingan manusia itu sendiri, yakni keberlanjutan atau sustainability. Kesadaran ini telah menggiring perhatian yang lebih kuat pada socio-ecological nexus sejalan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan. Kita sangat memahami bahwa secara empiris pendekatan-pendekatan sosioekologi telah mengungkapkan eksistensi hubungan yang lebih kuat, resiprokal, dan kompleks di antara aspek-aspek sosial dengan ekologi. Sejauh ini, hubungan antara sosial versus ekonomi atau ekonomi versus ekologi telah banyak dieksplorasi hingga melahirkan paradigma-paradigma baru seperti inclusive development dan juga green economy. Berbeda dengan hubungan sosial versus ekologi yang masih relatif baru, khususnya dalam bidang pencemaran. Dengan demikian, perkembangan kajian-kajian sains terkait lingkungan sedikit banyak terpengaruh oleh atau menyesuaikan dengan paradigma tersebut. Hal ini penting dan diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berbagai dampak pencemaran di era ekologi ini. Hadir yang saya hormati, dengan kemajuan dan capaian sains hari ini, kita harus memanfaatkan aspek-aspek dan relasi-relasi baru tersebut untuk pengembangan sains pencemaran. Di antara aspek dan relasi baru tersebut adalah yang pertama, Dikembangkannya konsep uh, ekosistem services atau layanan ekosistem. Pencemaran lingkungan sangat terkait erat dengan ekosistem di mana senyawa-senyawa berbahaya yang dibuang dapat merusak atau uh, mengganggu fungsi-fungsi dan proses ekologi. Pada kondisi paling alami, fungsi dan proses ekologi suatu ekosistem menjamin secara maksimum penyediaan berbagai manfaat bagi manusia. Manfaat-manfaat ini pada dasarnya adalah layanan baik dalam bentuk tangible maupun intangible yang diberikan oleh ekosistem untuk kesejahteraan manusia. Layanan yang disediakan oleh suatu ekosistem tersebut dapat berupa makanan atau air atau kesempatan-kesempatan untuk menikmati estetika dan manfaat budaya lainnya, juga pengaturan iklim. Layanan-layanan ini secara kolektif disebut layanan ekosistem atau ekosistem services dan secara praktis layanan ekosistem meliputi seluruh barang dan jasa yang dimanfaatkan oleh manusia. Istilah ekosistem services sejak diperkenalkan oleh Millennium Assessment telah menjadi milestone baru bagi analisis kapasitas sebuah sistem sumber daya alami dalam menopang kesejahteraan manusia. Devra menyebut bahwa evaluasi layanan ekosistem ini merupakan pendekatan mendasar untuk memastikan masyarakat dapat memelihara lingkungan alami yang sehat dan resilient untuk waktu sekarang dan generasi mendatang. Perubahan layanan ekosistem oleh pencemaran lingkungan menurunkan kapasitasnya mendukung keberlanjutan sosial Penting pentingnya dan manfaat suatu lingkungan yang dipotret dalam konsep layanan ekosistem itu menyediakan state of the art bagi kajian ilmiah kondisi-kondisi ekosistem dan layanan yang disediakan. Kita sekarang ini dituntut untuk mengevaluasi dan mengelola konsekuensi-konsekuensi beragam senyawa sintetik bahkan dalam konsentrasi rendah dan terus menerus. Dan telah konsep layanan ekosistem telah mulai dilibatkan dalam riset pencemaran dan telah membantu melacak serta mengungkapkan hubungan antara pencemaran lingkungan dengan berbagai kerugian yang harus ditanggung. Dalam kerangka layanan ekosistem, nexus antara pencemaran lingkungan dengan sistem sosial itu menjadi lebih nyata. Kerusakan lingkungan akibat pencemaran telah merugikan banyak sektor sosial karena interaksi antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Layanan ekosistem dalam bentuk apapun memiliki suatu nilai bagi manusia. Kerusakan layanan ekosistem telah mengurangi nilai dan manfaat ekosistem bagi manusia. Valuasi layanan ekosistem sekarang ini menjadi instrumen yang sangat penting dalam pembangunan maupun dalam perlindungan ekosistem. Di masa lalu ekosistem selalu dinilai rendah atau underestimated disebabkan nilai dan manfaatnya tidak terukur. Sehingga ekosistem banyak dibiarkan rusak demi pembangunan ekonomi atau atas nama kesejahteraan manusia. Ketika manfaat ekosistem menjadi terukur secara ekonomi, kita dapat lebih mudah memilih untuk memilih dan mengambil keputusan antara mempertahankan suatu unit ekosistem atau mengubahnya untuk kegiatan produksi, Hadir yang berbahagia. Ya, aspek baru yang kedua adalah global climate change. Climate change saat ini merupakan isu lingkungan paling hangat dalam masyarakat internasional. Seluruh bangsa tidak dapat menghindari dari fenomena ini disebabkan interkoneksi klimatik yang tidak dapat dipisahkan pada planet ini. Perubahan iklim telah membawa banyak dampak merusak pada banyak sektor pembangunan. Termasuk pertanian, sumber daya air, dan perairan, kesehatan, infrastruktur, transportasi, dan lingkungan, perubahan iklim diyakini baik oleh para ilmuwan maupun pembuat kebijakan bersumber dari emisi gas rumah kaca e, (GRK) antropogenik dari berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan yang konsentrasinya di atmosfer terus meningkat. Meningkatnya konsentrasi GRK, yang mana CO2 adalah senyawa paling penting, telah meningkatkan suhu rata-rata 2 hingga 5,5 derajat Celsius pada akhir abad ini. Ini bukan saja mengenai peningkatan suhu di berbagai belahan bumi ini, tetapi juga tentang munculnya perubahan drastis dalam pola curah hujan dan meningkatnya frekuensi kejadian kejadian ekstrim seperti badai, banjir dan kekeringan. Dampak negatif dari climate change terhadap lingkungan fisik, ekosistem dan masyarakat manusia telah nampak secara nyata dan merupakan problematika keberlanjutan masyarakat global. Kenaikan temperatur, perubahan pola curah hujan, dan meningkatnya ekstrim events telah merugikan pembangunan sebab efek negatifnya terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya negara-negara berkembang. Perubahan iklim memiliki implikasi terhadap distribusi dan daya racun juga dari suatu senyap pencemar kimia. Elemen-elemen dari perubahan iklim yang terkait dengan ini diantaranya adalah temperatur, curah hujan, dan salinitas. Literatur menyediakan informasi yang cukup banyak tentang interaksi temperatur dengan sistem biologi, riset telah banyak di diantaranya bahwa peningkatan suhu meningkatkan reaksi-reaksi kimia. Dalam hal ini isu kelangsungan organisme dan kesehatan manusia akan menjadi terus meningkat. Perubahan iklim ditambah dengan paparan polutan udara mungkin memiliki konsekuensi merugikan yang serius bagi kesehatan manusia khususnya di daerah daerah perkotaan dan tercemar. Efek sinergis sesama polutan juga akan meningkat dalam suasana temperatur yang lebih tinggi. Ada yang saya hormati, yang ketiga adalah transboundary pollution, Persoalan pencemaran lingkungan tidak lagi menjadi isu internal suatu negara. Faktanya banyak kasus pencemaran melampaui batas wilayah administratif. Pencemaran lintas batas adalah pencemaran yang diemisikan atau bersumber dari suatu tempat tetapi dapat menyebabkan kerusakan di tempat lain menyeberangi batas wilayah melalui media air atau udara. Pencemar dapat ditransportasikan menyeberang ratusan bahkan hingga ribuan kilometer. Oleh karena itu, ruang transportasi di sini dapat meliputi satu negara atau antar negara dan karenanya disebut transboundary pollution. Salah satu persoalan dari transboundary pollution adalah pemindahan pencemar jauh dari sumbernya dan terakumulasi di wilayah lain sehingga menimbulkan masalah di wilayah tersebut. Persoalan ini dapat dilihat dari kecelakaan reaktor nuklir Chernobyl misalnya atau transportasi asap dari Kalimantan yang menumpuk di Singapura dan Malaysia. Dampak potensial akibat asap kebakaran hutan yang lintas batas tidak saja memukul lingkungan biofisik, tetapi juga kesehatan manusia, moda transportasi udara, turisme dan bisnis, bahkan ketegangan politik antar negara. Secara umum, kimia berbahaya udara adalah yang paling mungkin tersebar lintas batas. Dispersi senyawa ini lebih bebas karena karakteristik topografi, atmosferik, serta faktor klimatik. Transboundary pollution juga telah menyentuh aspek-aspek politis, terutama jika pencemaran melibatkan dua negara. Dan aspek baru yang ketiga adalah isu-isu yang keempat adalah isu-isu kesehatan yang terkini juga isu-isu sosial ekonomi. Di masa lalu dampak dampak serius dari pencemaran lingkungan terefleksikan dalam ekosistem dan kerusakannya dapat diamati pada level spesies, populasi, komunitas dan ekosistem. Kajian dampak pencemaran pada saat ini menguat pada aspek kesehatan manusia setelah dampaknya pada komunitas dan ekosistem dieksplorasi secara ekstensif. Hal ini dapat dipahami karena status kesehatan merupakan suatu predikat yang melekat pada manusia. Bencana-bencana lingkungan akibat pencemaran telah merusak kesehatan manusia dari yang bersifat akut maupun kronis. Tragedi Minamata akibat pencemaran merkuri, Itai-Itai akibat kontaminasi kadmium di Jepang telah membuka mata e, masyarakat dunia bahwa umat manusia secara kontinu terpapar oleh berbagai macam senyawa berbahaya. Melacak efek pencemaran terhadap kesehatan manusia semakin intensif karena munculnya relasi-relasi baru pencemaran dengan gangguan kesehatan fisik dan mental di samping kematian. Zhu telah e, meneliti bahwa pencemaran udara ambien merupakan faktor risiko yang meningkatkan e, global burden of disease. Di antara sebab-sebab spesifik kematian atau kar kemudian kardiovaskular dan penyakit respirasi sangat berhubungan dengan gas-gas pencemar e, di udara. Dan diabetes berkorelasi dengan NO2. Hasil lain menunjukkan bahwa usia dan gender memiliki disparitas respon terhadap pencemaran udara dan ini sebagai fakta bahwa pencemaran erat uh, dengan aspek demografi. Efek pencemaran terhadap kesehatan mental merupakan isu yang relatif baru sehingga psikopatologi dari senyawa-senyawa masih terlalu dini untuk mendeskripsikan secara komprehensif konsekuensi dari berbagai polutan. Senyawa yang dianggap bersifat seperti ini antara lain pencemaran udara, logam berat, radiasi mengion, pestisida organofosfat, kemudian pencemar cahaya, kebisingan, dan bencana lingkungan. Sekalipun belum konklusif, temuan-temuan telah mengungkapkan adanya hubungan positif pencemar udara dengan berbagai gangguan kesehatan mental, termasuk kecemasan, suasana hati, sindrom psikotik. Kemunculan gejala ini sangat mungkin terkait dengan efek neurotoksik langsung maupun tak langsung dari pencemar ini terhadap sistem syaraf pusat manusia atau terkait dengan tingkat stres oleh paparan pencemar dalam periode waktu tertentu. Komplikasi psikologis, autisme, lalu retinopati, pertumbuhan janin dan stunting tampaknya terkait dengan polusi udara jangka panjang. Menurut WHO 2000, secara khusus spesies dan logam berat disebut sebagai faktor etiologi bersama dengan diet. Mekanisme dalam perkembangan penyakit neurodegeneratif termasuk stres oksidatif, agregasi protein, peradangan dan kerusakan mitokondria pada neuron. Tadi yang saya hormati, memburuknya kualitas lingkungan tersebut menghasilkan banyak efek buruk pada biosistem, manusia, dan infrastruktur. Dalam perspektif ekonomi, efek buruk pada sektor-sektor tersebut membawa konsekuensi pada persoalan ekonomi, seperti pada biaya kesehatan, restorasi ekosistem, atau pemulihan lingkungan, lalu kehilangan sumber daya, kehilangan kesempatan, biaya maintenance, dan sebagainya. Harga-harga ini merupakan biaya tak terduga, sebab biasanya tidak terhitung dalam kegiatan produksi sehingga seringkali disebut dengan eksternalitas. Dalam perspektif ekonomi, penyebab pencemaran ini adalah kegagalan pasar dalam memberikan harga terhadap suatu barang atau layanan serta kapasitas ekosistem untuk menyerap residu-residu dari berbagai kegiatan ekonomi. Bagi ilmuwan, pencemaran diidentifikasikan sebagai perubahan metabolisme pada biosistem akibat emisi pencemar. Sementara bagi ahli ekonomi, pencemaran diartikan sebagai kehilangan kesejahteraan yang bersumber dari hilangnya utilitas dan kesejahteraan. Dalam sudut pandang ekologi, pencemaran telah mempengaruhi komponen-komponen ekosistem dan proses ekologis yang mendasarinya, hingga menurunkan kapasitas layanan dalam bentuk barang atau jasa yang diberikan oleh ekosistem. Hadirin, eh, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka toksikologi lingkungan atau ekotoksikologi saja tidaklah cukup untuk melacak berbagai dampak negatif pencemaran terhadap manusia. Toksikologi lingkungan atau ekotoksikologi hanya berfokus mempelajari gangguan fungsi dan struktur yang dipicu yang dipicu maaf oleh faktor kontaminasi jangka pendek, menengah dan jangka panjang pada suatu ekosistem. Sementara aspek-aspek dan relasi-relasi baru dalam kajian pencemaran menuntut berbagai disiplin ilmu untuk mengungkap lebih komprehensif dampak merugikan suatu pencemaran sekaligus memberi peluang bagi perbaikan kegiatan pemantauan, analisis risiko dan juga tentu saja pengelolaan. Dalam eh, dalam skenario pengembangan sains pencemaran yang baru, Efek suatu pencemar harus diterjemahkan secara lebih luas dalam konteks sosial ekonomi, sekaligus mencari peluang penanganan yang efektif dan tepat sasaran dalam konteks uh, manajemen. Pekerjaan rumah terkait efek uh, merusak uh, pencemar masih banyak belum tersentuh oleh masuknya aspek-aspek dan relasi-relasi baru tersebut dalam riset pencemaran. Studi tentang pencemaran harus makin diperluas. Untuk mengungkapkan interdependensia dengan ketiga pilar pembangunan berkelanjutan, ekonomi sosial dan lingkungan, pencemaran dengan demikian tidak lagi menjadi semata-mata isu lingkungan, tetapi ia juga menjadi sebagai isu sosial dan juga isu ekonomi, bahkan dihadapkan pada fenomena perubahan iklim dan pencemaran lintas batas, pencemaran dapat dipandang sebagai isu politik, baik eh, lokal, regional, maupun global. Eksplorasi dampak pencemaran pada aspek-aspek baru ini membutuhkan pendekatan saintifik dan instrumen metodologis yang lebih lebar. Konsep ekosistem services melalui semua jenis manfaatnya dapat memfasilitasi dengan baik bagaimana suatu pencemaran dapat menimbulkan kerugian secara sosial, ekonomi, dan lingkungan sekaligus. Risiko pencemaran dapat dilacak dari gangguan tiap-tiap layanan, provisioning, regulating, cultural, dan supporting, dari fungsi-fungsi komponen ekosistem, baik biodiversitas maupun komponen non-biotik. Dengan demikian, studi pencemaran harus memiliki perspektif yang lebih komprehensif dan beyond toxicology. Pada ujungnya, izinkan saya mensintesis sekaligus membuat arah pengembangan sains pencemaran untuk menjawab tantangan-tantangan di atas. Area baru tersebut adalah pollution ecology atau ekologi pencemaran. Ekologi pencemaran menawarkan ruang lingkup yang lebih lebar dibanding dengan toksikologi. Secara berbeda, ekologi pencemaran adalah studi tentang relasi senyawa, -senyawa berbahaya dengan sistem ekologi sekaligus sekaligus dengan sistem sosial. Ruang lingkupnya mengungkap interkoneksi dan konsekuensi semua zat pencemar dalam bentuk kerugian-kerugian yang diderita baik tangible maupun intangible dan di dalam maupun di luar sistem ekologi. Ekologi pencemaran menjadi disiplin baru yang dapat menerjemahkan tuntutan tuduhan tersebut. Dengan adanya dimensi-dimensi baru dalam riset pencemaran, ekologi pencemaran menyediakan nexus antara zat pencemar, sistem ekologi dan sistem sosial ekonomi dan mengekspresikannya dalam berbagai bentuk kerugian. Dengan konsep ini, ekologi pencemaran diyakini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berbagai dampak pencemaran dan akan menjadi disiplin ilmu yang akan sangat berkembang di masa mendatang. Hadirin yang saya muliakan, sebelum mengakhiri orasi pengukuhan ini, perkenalkanlah saya sekali lagi memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan anugerah dan karunia yang tak terhingga sehingga hari ini insya Allah saya dikukuhkan dalam jabatan guru besar. Pada kesempatan ini perkenankanlah saya menghaturkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian, bantuan dan kerjasamanya khususnya dalam mengantarkan saya memangku jabatan akademik yang terhormat ini. Secara khusus terima kasih saya sampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan atas kepercayaan yang diberikan kepada saya mengembang, mengembang jabatan guru besar ini. Selanjutnya ucapan terima kasih saya sampaikan sekali lagi kepada Ibu Rektor Universitas Jajaran, Prof. Yuna Indah Studi, dan tentu saja Dekan FIPA, Prof. Iman Rahayu, serta Dekan sebelumnya, Prof. Dr. Sudrajat, yang telah mendukung pengusulan guru besar ini. Demikian pula kepada Ketua Senat Akademik UNPAD, Prof. Ganjar Kurnia, dan anggota Senat Akademik UNPAD atas segala dukungannya yang sangat berharga dalam pengusulan guru besar ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ketua Senat FMIPA UNPAD Prof. Toto Subroto beserta Komisi Guru Besar Senat FMIPA yang telah mendukung pengusulan Guru Besar ini. Perkenankan juga saya menyampaikan terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada guru dan anutan intelektual saya di Center for Environment and Sustainable Science, CES UNPAD Prof. Ukan S. Abdullah, H.D. Lalu juga kepada senior dan juga mentor saya yang juga pimpinan CES yang telah mengarahkan dan mendukung saya untuk e, capaian ini, Profesor Parkesit Kepada seluruh keluarga peneliti di CES, Prof. Eri Noviar Megantara, Prof. Johan Iskandar, Budi Gunawan PhD, Prof. Hai Asdak, Dr. T.B. Benito Akurnani, Dr. Teguh Husodo, Prof. Opan Swartapraja, Praja, Dr. Susanti Witaningsi, Dr. Dadan Sumiarsa, Dr. Gemilang, Kang Gika, yang telah memberikan atmosfer akademik untuk saya. Saya ucapkan terima kasih. Rekan-rekan <tuh> di Laboratorium Ekologi Kang Aib Saipudin, Gia Maharani, MIL, Dr. Chandra Wirawan, Dr. Ani Anggraini, Teh Wida, Jerry, Sopi, Siti, Bu Meri, Kang Lili, dan Pak Yusef, Dr. Nadia Istiqomah, uh, Kang Muhammad Dede, MIL, Miranti Aryani, MIL, Dr. Habsah, terima kasih telah menjadi bagian perjalanan akademik saya. Terima kasih yang sangat besar saya sampaikan kepada Kepala Departemen Biologi Dr. Budi Irawan serta Kepala Departemen, Departemen sebelumnya Almarhum Dr. Ruhiat Partasasmita, Sasmita yang telah mendukung pengusulan guru besar saya, semua senior dan purna bakti Departemen Biologi, termasuk Prof. Wawan Hermawan, Prof. Nia Rosiana, Prof. Ratu Safitri, Dr. Muhammad Nurjaman, Kaprodi Biologi, Dr. Suryana, kolega Laboratorium Ekologi Perairan dan Ekotoksikologi, Dr. Keke Kaniawati Rosada, Dr. Rernat Tridewi pribadi, dan seluruh kolega dosen semuanya, terima kasih atas dukungannya. Khusus kepada Bapak Hikmat Kasmara MS, terima kasih untuk selalu memberikan dukungan moral pada saat, menjali, pada saat saya menjalani pahitnya studi dokter di Saitama University Japan. Ungkapan terima kasih saya sampaikan pula kepada dekan sekolah pasca serjana UNPAD, Dr. Med. Setiawan Dokter, serta dekan sebelumnya Prof. Hendarmawan, Wakil dekan Dr. R. Irawati, beserta seluruh pengelola dan tendik wabil khusus Bu Eli dan Bu Tia seluruh senior dan sahabat dosen di program studi magister dan doktor ilmu lingkungan terima kasih atas dukungannya kepada promotor studi saya Profesor Takashi, Asaeda, Asaida Profesor Takashi Fujino dan Profesor Jagat Mandatunggi di Saitama University pembimbing tesis saya di Biologi ITB Dr. Dharma Digunarso Dr. Ahmad Riwan kemudian pembimbing S1 saya skripsi Almarhum Bapak Hilmi Salim MSC, Ibu Titi Hartati MS, terima kasih atas segala jerih payahnya dan uh, arahan dan segala bimbingannya. Pak Ari dan seluruh tendik, Departemen Biologi, tendik FMI Pak Unpad, terima kasih telah banyak memberikan bantuan hingga saat ini. Mitra dari BTU Kotbus, Jerman, Prof Gerhard Klair, dari Me University Japan, Prof Takao Yoshimatsu, dari Kwansei Gakwing University, uh, Prof Hidetoshi Sato, Prof Bimbing Bintang Adriana, terima kasih telah menerima saya menjadi seba sebagai visiting lecturer kolega dan mitra double degree dari Universitas Twente, The Netherlands, Prof. Hans Breser, Prof. Mihail Heldewey, Associate Prof. Maria Laura Franco Garcia, dan juga mitra double degree dari Graduate School of Bioresources, Mie University, Japan. Prof. Jun Kobara, Prof. Akira Komaru, Prof. Ciharu Nakashima, Prof. Morio Sukada, dan Prof. Zakaria Hussein. Terima kasih telah membangun suatu exposure akademik internasional untuk saya. Prof. Hazan Juwahir dan Associate Prof. Muhammad Amri Kamarudin dari University Sultan Zainal Abidin Terengganu Malaysia, Profesor Miki Nakayama dari Universitas Tokyo, Profesor Rio Fujikora dari Hosei University dan juga Associate Profesor Regina Hoi Yefu dari Sensu University yang telah membangun riset dan publikasi internasional bersama. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kolega dari Puspindik Latren Bapenas, Dr. Guspika Wiknyo Adioso, PhD, Ali Muharram, MA, Pandu Pradana uh, MPA, Bu Pipin yang, dan yang lainnya yang telah menyediakan kerjasama akademik selama saya menjadi Kaprodi di Ilmu Lingkungan. Rekan-rekan dari Badan Pengelolaan Waduk Cirata uh, BPWC PT PJB dan juga PT Indonesia Power Unit Pembangkitan Saguling yang telah menyediakan tempat riset yang luar biasa dan tempat mengasah kepaka kepakaran saya selama bertahun-tahun. Saya ucapkan terima kasih. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada para guru yang telah turut mendidik saya dari guru SD Negeri Bulu 2 Sukoharjo, kemudian SMP Negeri Bulu Sukoharjo Suku dan SMA Negeri Sukoharjo. Seluruh sahabat dan uh, seluruh sahabat selama perjalanan belajar saya baik dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, terima kasih atas interaksi yang sangat berarti. Kepada mertua saya, pembimbing sekaligus guru saya, almarhum Bapak Sofan Mirfako yang terus dan tidak pernah bosan mengarahkan mata saya pada tujuan yang paling hakiki dalam perjalanan hidup, ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga apa mendapatkan tempat yang mulia atas seluruh nasihat dan pengorbanan untuk kebenaran agamanya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada kakak-kakak dan adik ipar atas segala dukungannya. Kepada ayahanda almarhum Bapak Sutadi Sudianto dan almarhumah Simbo Satina, kasihmu, kesederhanamu, keringatmu dan jerih payamu, keluh kesamu yang kau berikan telah mengantarkan aku menjadi seperti sekarang ini, Terima kasih Bapak Ibu, doa suciku semoga Allah membalas dan e, membahagiakan Bapak dan Ibu berdua. Terima kasih juga untuk adik-adik saya yang telah memberikan semangat almarhum Muhammad Sahid Nuryanto Harsono dan Imas Winarsih. Yang paling ujung saya sangat bersyukur hidup dalam keluarga yang selalu memberikan ruang untuk saya mewujudkan cita-cita dan impian saya. Istri saya Muti Habsah, anak-anak saya Ilham Yahya, kemudian Ainun Mardiah juga Iqmal Askariah, Mahzar Ali dan juga Himah Aliyah serta menantu Galih Muharam SPT. Terima kasih atas pengorbanan, pengertian dan dukungannya. Perjalanan kita telah cukup panjang. Ya. <tuh> Insya Allah kita akan terus bertahan di atas kesadaran bahwa seluruh karunia hanyalah alat untuk mengabdi kepada Allah dan juga menyempurnakan diri. Akhir kata, capaian ini hanyalah resultante dari banyak hal baik dari dalam maupun luar diri saya. Tak terhingga banyak tangan-tangan yang telah berjasa menopang capaian ini, saya hanya dapat berdoa semoga Allah SWT membalas semuanya. Di balik semua itu saya menyadari bahwa segala sesuatu terjadi atas kudar Allah, izinkan hamba bersyukur atas karuniamu, ya Allah dan jadikan hamba di antara orang-orang yang soleh, amin, ya alamin. Kepada para hadirin yang telah berkenan hadir, baik yang luring maupun daring, pada kesempatan ini, saya haturkan terima kasih. Kiranya Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya pada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Dewan Profesor Universitas Pajajaran mengukuhkan dan memasangkan kalung jabatan guru besar Bismillahirrahmanirrahim Pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 saya Ketua Dewan Profesor Universitas Pajajaran dengan resmi mengukuhkan saudara sebagai guru besar Universitas Pajajaran. Pengukuhan ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 29898 garis miring M garis miring KP garis miring 2019 nomor 78171 garis miring MPK titik garis miring KP titik 05 garis miring 2021 dan nomor 87772 garis miring MPK titik A garis miring KP titik lima titik garis miring 2021. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi tuntunan dan bimbingan kepada saudara dalam menjalankan tugas. Amin. Ya Robbal Alamin. Lagu bagimu, negeri. ucapan terima kasih. hadirin yang kami hormati, telah kita saksikan dan ikuti bersama orasi ilmiah Jabatan Guru Besar Profesor Dr. Insinyur Ahmad Helman Hamdani MS, Profesor Dr. Yeni Wahyuni Hartati SSI MSI, dan Profesor Sunardi SSI MSC PhD dengan hikmat. Orasi yang disampaikan tadi telah memperkaya hasanah pengetahuan kita tentang kedalaman ilmu pengetahuan yang didapat dari riset yang terus-menerus, mempunyai potensi aplikasi yang luas, serta dapat bersinergi dengan disiplin-disiplin ilmu lain, dan memberikan akhirnya kemaslahatan kepada masyarakat yang lebih luas. Kami berharap semoga orasi ilmiah ini dapat menginspirasi generasi peneliti penerus Unpad pada bidang sains dan teknologi, terutama untuk selalu berpandangan jauh ke depan dalam visi-visi dan agenda penelitiannya. Hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya orasi ilmiah tadi, maka selesailah seluruh rangkaian upacara pengukuhan dan orasi ilmiah Jabatan Guru Besar pada sesi ini. Selanjutnya, pimpinan acara kami kembalikan kepada Rektor Universitas Pajajaran. Rektor Universitas Pajajaran menutup acara. Sebelum upacara kami tutup, perkenankan kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para undangan atas kehadirannya, baik secara daring maupun luring, dalam upacara ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada guru besar tamu yang telah berkenan hadir secara luring yaitu Profesor Dr. Ahmaloka dari Institut Teknologi Bandung. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, upacara pengukuran, peng, maaf, upacara pengukuhan dan orasi ilmiah, jabatan Guru Besar Profesor Dr. Insinyur Ahmad Helman Hamdani, MS. Kemudian, Profesor Dr. Yeni Wahyuni Hartati, SSIMSI, dan Profesor Sunardi, SSIMSI PSD. dengan ini dinyatakan ditutup. Pembacaan doa dipimpin oleh Dr. Hasbini, M.A.G. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin dan hadirat Ibu bapak Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Izinkan Saya Untuk memimpin Pembacaan doa Pada kesempatan ini Saya akan Membacakan doa sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama yang saya anut. Jika ibu bapa ada yang berbeda keyakinan mohon uh, menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin handa yu'afini amahu yukafihum mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jali wajhikal karim wa azimu sultanik Allahumma salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala An kulli sahabati rasulillahi ajma'in Amin amin ya rabbal alamin Ya Allah yang maha mendengar lagi Maha mengetahui Kami yang berkumpul di tempat ini Keluarga besar, aktivitas akademika Universitas Pajajaran sedang melaksanakan upacara pengukuhan jabatan guru besar dan orasi ilmiah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan ilmu untuk kemaslahatan dan kemuliaan hidup kami. Ya Allah Maka jadikanlah Semua ilmu Yang telah engkau anugerahkan kepada kami Sebagai sesuatu Yang bermanfaat Dan bermaslahat Bagi kehidupan Terutama kehidupan kami Ya Allah Yang maha mengetahui Engkau lah yang memberikan dan menganugerahkan segala pengetahuan dan ilmu yang kami dapatkan. Oleh karena itu maka kami memohon, jadikanlah ilmu yang telah engkau ajarkan kepada kami sebagai ilmu yang bermanfaat dan jauhkan kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha ya allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan jauhkan kami dari ilmu yang tidak bermanfaat dari jiwa yang tidak tenang dari hati yang tidak suci rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala khairil khalqi sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalam ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin dimohon berdiri, Himno Universitas Pajajaran. Universitas Pejajaran dan anggota prosesi akan meninggalkan ruang upacara. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian selesailah seluruh rangkaian upacara pengukuhan dan orasi ilmiah Jabatan Guru Besar atas nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Helman Hamdani MS, Profesor Dr. Yeni Wahyuni Hartati SSI MSI, dan Profesor Sunardi S.Si.M.Si.P.H.D. yang diselenggarakan secara daring dan luring, kami atas nama Universitas Pajajaran mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya baik secara luring maupun daring. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau hal yang kurang berkenan selama berjalannya acara pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu memperhatikan, mematuhi, dan melaksanakan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, memakai masker, dan menjaga jarak. Tetaplah produktif dan menjaga kesehatan. Terima kasih. Dimohon kepada yang terhormat, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Helman Hamdani MS, Profesor Dr. Yeni Wahyuni Hartati SSIMSI, MSI dan Profesor Sunardi SSI PhD untuk menempati tempat yang telah disediakan untuk foto bersama dan menerima ucapan selamat dari pimpinan dan anggota prosesi.